Oke guys, jadi kali ini Ipin bakal menjadi orang paling kaya dengan membangun perusahaan McDonald's. Hai guys, balik lagi di channel Pandu Gaming. Dan kali ini kita bakal coba main Roblox lagi guys. Oke guys, jadi di episode kali ini kita bakal coba mengikuti perjalanan si video dunia Roblox ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung kita mulai gamenya guys. Oke guys, jadi di episode kali ini Ipin bakal menjadi orang paling kaya dengan membuat perusahaan McDonald's sendiri ya. Kalian bisa sendiri. Di kampung durian runtuh sekarang orang berlomba-lomba untuk membuat McDonald's. Dan kita harus bisa juga guys ya, supaya Ipin menjadi kaya, nggak miskin mulu ya. Kita ambil uang kita. Oke, kita mempunyai uang 21 cash. Lumayan. Di sini kita bakal beli ini untuk perusahaan kita. Wow, langsung ada mesinnya. Oke, apa ini? Kotak-kotak gini ya hasilnya. Saya juga nggak tahu, silahkan kalian komen di bawah kalau kalian tahu. Di sini terus kita beli apa ini? Boy dropper ya. Kita harus beli dropper lagi. Tapi uang kita tidak cukup. Jadi kita harus menunggu dengan penjualan kita yang sangat-sangat laris banget ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri uangnya sudah 15, kita klaim. Oke, dapat 37. Di sini $70. Waduh, banyak banget ya. Oke guys, di sini saya mau masuk di suatu perusahaan milik orang lain yang ada di kampung durian runtuh ya. Ipin mau mencari inspirasi dulu gitu kan. Waduh, keren banget ya, sudah jadi emas gitu. Mantap, mantap, mantap. Kita bakal lihat dulu di dalamnya gini. Oh, bisa masuk kan kita? Kita bakal coba masuk ya untuk mencari inspirasi-inspirasi yang kita bisa buat untuk toko kita nantinya ya. Waduh, ini keren banget ya, bisa dibeli nggak ini? Ini kita punya bukan? Kayaknya bukan kita punya ini. Waduh, kita harus bisa membuat hal seperti itu ya, yang lebih keren dan lebih mantap daripada orang-orang di sini. Dan kita bakal membuat mereka semua bangkrut guys. Di sini ada 3 toko ditambah kita punya ya. Oke, sekarang kita bakal coba klaim. Wow, penjualannya sangat laris sekali. Kita bakal mendapat $100 dengan hitungan 3, 2, 1. Kayaknya belum. Ayolah, sedikit lagi, $100. Dan oke, dapat $100. Lumayan banget ya. Terus kita bakal beli dropper ini agar lebih cepat. Wow, di sini sudah emas belum nih? Kita bakal lihat. Aduh, masih sama ya, masih putih penjualan kita. Mungkin ini kotak burger kayaknya ya. Selanjutnya di sini harganya, waduh, mahal banget ini, 150. Di sini 500. Oh my god, di sini ada 650. Mahal banget. Oke, kita bakal menunggu. Di sini uang kita 40, kita bakal beli dan cuma 108 ya. Oke, kita harus menunggu untuk membelinya. Di sini ada yang 500, gak ada yang lebih murah apa ya? Di sini untuk membangun tembok ya. Terus di sini untuk membuat dropper baru. Mungkin kita bakal beli dropper saja dulu guys. Oke, kita sudah mendapatkan uang di sini 166. Kita langsung beli lagi nih. Wow, dropper kita sudah 3 ya. Dan kita bakal beli ini mungkin ya. Ini dulu, buyan upgrade untuk mengupgrade apa ini? Mungkin ini dropper-droppernya agar berubah menjadi emas kayak tadi coy. Nggak tahu itu apa warna emas. Kita dapat kotak-kotak ini, kotak burger kah atau apa? Kalian komen di bawah ya. Dan kita nanti bakal membangun colorize. Apa ini? Saya juga nggak tahu, silahkan kalian komen di bawah kalau kalian tahu. Di sini juga ada material serah, bodo amat. Jadi sebelum lanjut lagi, kalian komen di bawah menu apa yang paling enak di McDonald's. Silahkan kalian komen di bawah ya. Oke guys, di sini sudah ada 370. Wow, banyak banget. Kita ambil saja lalu kita belikan ini. Waduh, mantap, mantap, mantap. Penjualan yang sangat laris manis ya. Di sini sudah ada tempat untuk mensterilkan produk-produk kita ya, agar terhindar dari virus-virus gitu. Oke, mantap. Di sini harganya $1 juta. Waduh, maksudnya 1000. Di sini, aduh, ini pakai Robux ya. Waduh, mahal banget lagi. Ini juga sama coy. Oke, kita bakal lihat dulu di sini yang nggak pakai Robux ya. Kita bakal lihat dulu di sini, soalnya mahal ini. Pandu Gaming nggak punya Robux ya. Kalau kalian punya, kirim dong. Waduh, malah ngemis coba. Oke, kita bakal menunggu sampai penjualan kita laris lagi di sini. Waduh, cepet banget. Kita beli lagi. Terus kita bakal beliin yang ini kayaknya ya. Ini untuk apa sih? Kita bakal lihat dulu. Waduh, ini warna. Warna buat apa? Kayaknya untuk Krabby Patty. Kita Krabby Patty. Nah, ini produk yang kita bakal jual berubah menjadi kuning. Kayaknya kuning, kayak kuning-kuning apa gitu. Nggak enak ya. Mungkin warna apa ya? Silahkan kalian komen di bawah kira-kira warna apa kesukaan kalian juga guys ya. Mungkin di sini kita bakal pilih warna biru. Oke, mantap. Dan sebelum lanjut lagi, pastikan kalian juga subscribe channelnya Pandu Gaming yang kedua. Ada Melobi dan ada juga Baby Del. Di situ video-videonya keren-keren parah dan banyak sekali video-video spesial dan banyak sekali hadiah-hadiah spesial yang bakal kalian terima nantinya. Jadi buruan di subscribe dulu channel Pandu Gaming dan channel kedua Pandu Gaming yaitu Melobi dan Baby Del ya. Dan kita bakal lihat lagi di sini uangnya sudah 700, kita bakal ambil. Waduh, sudah 1 juta.
juta cuy. Kita bakal beliin, mana mungkin ini dulu kayaknya, ini kita bakal beli, ini material kayaknya, ini kita bakal beli untuk mengubah apanya ini cuy. Waduh kok jadi material gini, kita bukan penjual material, kita adalah penjual McDonald's. Waduh kok bisa gini ya, mungkin ini untuk membangun perusahaan kita kayaknya. Oke, masuk akal. Mungkin kita bakal bikin yang besi dulu kayaknya. Wow, keren, yang besi warnanya harus besi juga dong. Mungkin silver ya, kayak gini. Nah, kayak gini kan lebih enak kelihatannya, nggak kayak tadi putih doang, Jay. Oke, selanjutnya di sini kita bakal beli ini Boy Mega Dropper ya. Harganya 1.000 gitu. Oke, kita bakal ambil dulu ini. Sedikit lagi padahal. Oke, kita bakal berdiri di sini saja supaya langsung klaim-klaim sendiri, coy. Keren juga gini-gini. Nah, sudah 1.000 langsung kita beliin lagi Mega Dropper. Wow, besar sekali ya. Semoga dengan ini penjualan kita makin laris manis, boy. Oke, kita bakal menunggu sampai penjualan kita laris di sini. Cepet banget ya. Sudah dapat 200 lebih kita ambil. Terus di sini harganya 500 untuk tembok. Untuk tembok sendiri 500. Di sini pakai Roblox loh. Waduh, bahaya banget ini. Saya nggak punya, cuy. Oke, di sini sudah 500, kita bakal beliin yang ini kayaknya. Nah, yang ini kita bakal beli. Oke, kita sudah mulai membangun perusahaan McDonald's kita yang terkece, tersuper, dan kalian komen juga nanti di bawah kira-kira berapa nilai dari perusahaan McDonald's-nya Upin ini ya. Upin lagi Ipin, coy ya. Kita nggak pernah pakai Ipin. Oke, guys, kita bakal klaim dan kita sudah memiliki sekitar $1,337 ya. Wow, banyak banget ini ngomong-ngomong. Kita mulai bangun pintunya. Oh, pintu lagi, jendela ya. Ini bukan jendela sih, maksudnya apa ya, kayak garisnya. Garis sendiri. Tiang-tiang untuk membangun jendelanya. Di sini untuk membangun pintu. Pintu lagi, jendela coy. Window, jendela ya. Kita bakal ambil dulu ini. Terus kita bakalan coba bikin jendela di sini. Nah, jendelanya, wah, jendela kaca nih. Jadi keren ya. Kita lalu mengganti materialnya. Kayaknya materialnya kurang di sini. Ini apa ini? Kayak cahaya-cahaya ilahi gitu. Warnanya anjir. Oke, di sini warnanya udah jadi gini nih, kayak yang di Avengers itu cuy. Kotaknya. Oke, kita bakal ubah warna kuning. Gimana hasilnya kalau warna kuning? Jelek. Kita bakal milih, kita bakal menjual keramik kayaknya, keren ya, keramik. Nah, kita bakal jual keramik ini. Jadinya warnanya jangan kuning juga, mungkin coklat gini. Nah, kayak gini kan keren. Dan kita bakal lihat dulu di sini sudah 700 800. Kita sudah mendapatkan $1,192. Di sini kita bakal belikan ini untuk walls ya, tembok bagian atas kayaknya. Terus di sini untuk walls yang ketiga. Wow, keren banget. Kita sudah hampir memiliki McDonald's kita sendiri, guys. Wow, keren banget ya. Lari. Ipin lagi lari-lari nih, guys. Lagi olahraga ya. Oke, lari Pin, olahraga. Mau rusak mesin nanti kalau begini ya. Oke, kita bakal lihat dulu. Kita sekarang menjual bata dan penghasilnya sangat luar biasa sekali. Hampir 2000 dan 2000. Oke, kita klaim. Di sini kita bakal beli ini sing post. Ini buat apa ini? Oh, ini bakal menjadi tulisan McDonald's-nya, bakal ada di sini nanti ya. Terus di sini ada logo McDonald's, kita bakal beli. Dan mana dia, cuy? Mana dia? Kita mau lihat, kita bakal lihat, kita bakal lihat. Wow, itu guys, $500 hanya untuk gambar M ya. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya di sini untuk Boy Roof. Oke, ini bagian ventilasi ya. Selanjutnya di sini saya memiliki $200, bisakah kita gunakan? Kayaknya nggak bisa. Jadi kita klaim dulu di sini ada 1000 lebih. Wow, penghasilan kita luar biasa sekali ya dengan menjual batu bata. Oke, selanjutnya kita bakal beli di sini McDonald's sing tulisan gitu, di mana ya? Halo, di mana? Kayaknya bakal ada di atas sini nantinya. Terus kita bakal beli ini kayaknya. Oke, kita bakal beli. Waduh, sudah ada pintunya, cuy. Pintunya keren banget nanti nih. Oke, terus di sini ada pilar, harganya mahal banget. Oke, sepertinya orang sudah mulai bosan membeli batu bata ya. Kita bakal menjual kayu ya. Kayu lagi. Papan kayaknya keren ya. Kita bakal lihat dulu jadinya papannya, nggak kelihatan, jir. Oke, mungkin warna ya abu-abu kayaknya keren. Kurang. Mungkin warna biru kita bakal lihat. Oke, keren juga. Dan penghasilan kita lumayan banyak di sini, kita bakal ambil. Sudah mendapatkan $1,000. Kita bakal beli roof ini ya, ventilasi kedua. Oke, guys, di sini kita sudah memiliki hampir 2000. Oh, sudah 2000 ternyata. Woi, kamu ngapain? Kamu mencuri uang saya. Oh, kamu jangan mencuri uang saya. Woi, jangan di sini. Kamu pergi. Pergi sana, pergi.
lagi. Dia mau maling kayaknya guys ya. Atau dia mau meniru ke perusahaan McDonald's kita. Wow, ada logo MC Cafe ya, keren. Kayaknya dia mau meniru interior-interior kita. Kita bakal tunggu deh. Pergi kamu dari sini. Dasar kamu peniru sepertinya. Kita bakal lihat adakah yang sudah bangkrut di sini. Sepertinya belum ada. Oh, sudah guys. Satu sudah bangkrut. Kan bisa sendiri yang di sana tadi yang kita baru lihat langsung bangkrut ya, karena kita lebih rame daripada mereka-mereka. Mantap jiwa. Kita ambil dulu, kita sudah memiliki $3,000. Kita bakal beli ini nih. Oke, mantap sekali ini di mananya? Oke, bodo amat. Kita bakal beli lagi ini untuk namanya di mana? Namanya McDonald's. Kita bakal lihat dulu, kayaknya nggak ada di sini loh. Terus di sini 700 ini kita bakal beli lagi. Wow, keren banget guys. Dan kalian komen juga di bawah, kira-kira kalian tim McDonald's atau tim KFC ya. Silakan kalian komen di bawah, kalian tim apa. Kalau Pandu Gaming bodo amat dah ya, yang penting Pandu Gaming makan. Oh, itu ada tulisan McDonald's baru guys. Keren. Kita bakal beliin untuk tempat parkir kayaknya ya, agar orang-orang ada tempat parkir gitu. Di sini parkirnya gratis ya. Waduh, ternyata tempat parkirnya mahal banget. Dan di sini juga mahal anjir, untuk karpet doang. Oke guys, saatnya kita membeli karpet di sini. Kita bakal lihat. Wow, keren. Di sini ada meja kasir. Mungkin kasir nanti dulu, kita beli dulu yang di bagian luar. Yang penting itu pelanggan dulu. Kita beli tempat parkirnya di sini. Oke, mantap banget. Yang lainnya belum ada tempat parkir. No, mereka belum ada cuy, cuma Pandu Gaming yang ada bersama Ipin. Selanjutnya kita bakal membeli meja kasirnya di sini. Ini meja kasir kayak gini, kayak bukan meja kasir ya anjir. Di mana sih kasirnya? Bentar, kita bakal lihat dulu di sini. Oh, ini kasir and table. Kita bakal lihat dulu di sini. Bukan kasir. Salah baca cares ya. Oke. Di sini kita bakal duduk dulu. Makan. Mari masuk. Oke, mari masuk. Silakan beli. Baru buka nih. Ini tempat paling ramai di antara yang lainnya. Masuk. Makan. Pilih ya. Silakan dipilih banyak menunya kami ya. Kami lagi banyak menu dan diskon. Siap. Dan sepertinya kita bakal ganti jualan dulu di sini. Jualan apa ini? Kita bakal coba ini dulu. Wow, keren banget. Warna biru menyala gitu ya. Terus kita bakal beli ini. Oke, nice. Kita sudah mendapatkan sekitar $1,400. Sepertinya kita bakal membeli sesuatu di sini. Mungkin ini lagi meja. Oke, nice. Terus ini nggak cukup. Waduh, nggak cukup. Kita bakal lihat dulu di sini. Di mana kasirnya ya? Oke, mungkin counter ini kita bakal lihat dulu jadinya apa. Oh, ini tempat kasir gitu guys. Oke. Mantap. Oke guys, di sini kita sudah memiliki $5,700 ya. Banyak banget di sini. Oke, di sini kita bakal beli apa yang keren di sini ya? Kayaknya yang bagian depan-depan ini kita bakal coba beli ini dulu. Oke, ya cuma logo doang dong. Oke, bodo amat dah. Terus di sini kasir, kita bakal beli. Oke, nice. Terus di sini juga. Oke, mantep. Terus di sini juga. Nah, ya dan sekarang uang kita habis coy. Uang kita langsung habis loh. Padahal sudah 5.000 tapi uang kita nggak cukup untuk membangun perusahaan McDonald's ini ya. Oke, di sini sudah ada $3,000 ya. Kalian bisa sendiri sudah banyak banget uang kita aja ya, ngomong-ngomong. Dan di sini kalian bisa sendiri sudah bangkrut semua. Dan di sana, waduh, dia sepertinya sudah bangkit kembali ya. Dan yang bertahan kayaknya cuma Pandu Gaming bersama si Ipin ini. Yang lainnya sudah bangkrut semua. Oke, sepertinya kita harus kerja lebih keras lagi ya. Di sini belum ada pekerjaannya, ngomong-ngomong ini. Oke, kita bakal beli-beli dulu di sini. Bui kasirnya, kita bakal beli kasir yang satu dulu sini. Oke, mantap. Kamu kerjanya yang benar. Kalau nggak kerja benar, kamu akan saya pecat coy ya. Pokoknya harus kerja benar dan harus kerja keras ya. Di sini juga kita harus beli. Nah, terus di sini apalagi yang cukup ini? Pilar. Oke, kita bakal coba beli pilar ini untuk apa? Waduh, cuma untuk beli ini mahal banget lagi. Oke, selanjutnya kita bakal beli lagi kasir di sini. Oke, ini ngapain coba? Kamu kerja di sini bilang. Tapi sayangnya sudah banyak orang pekerja di sini, kayaknya sudah full, kamu nggak dibutuhkan lagi. Di sini kita bakal beli ini untuk mejanya. Oke, mantap sekali. Dan di sini uang kita tinggal 500 ya. Waduh, nggak mahal-mahal semua di sini. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini kita bakal beli lagi ini. Oke, kita beli lagi ini, kita beli lagi coy. Uang kita ada banyak, kita sudah kaya kayaknya nih. Kita bakal beli lagi ini. Terus kita bakal beli mana? Waduh, mahal-mahal lagi nih. Oke, kita bakal lihat dulu di sini. Kita bakal beli ini kayaknya. Oke, ini sebagai tembok. Dan di sini tempat masaknya ya. Waduh, jadi lama banget ini. Videonya sudah hampir 1 jam setengah coy.
Dan kita belum menyelesaikan perusahaan McDonald's yang kita bangun ini. Tapi lumayan lah ya, kita sudah mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak dari tadi. Oke, sekarang kita beli lagi ini. Dan sudah selesai di bagian depan. Ini sudah keren banget dan mantap pastinya. Dan mungkin saya bakal lanjutkan lagi nanti bagian ini. Nah, ini bagian yang seharusnya yang lebih penting gitu kan, daripada yang di depan. Waduh, gimana caranya orang masak ini kalau gini? Kasir sudah ada, tapi orangnya belum ada yang untuk masak. Bodoh amat ya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, bakal saya lanjutkan lagi untuk menjadi bos di McDonald's yang paling keren ini ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. See you next time, and bye-bye my friends.